Oke guys, jadi balik lagi sama X7 bau kaki di sini. Buat bayai, bayai. Con, con, con. Mau bikin lele mukbang ya. Jadi kita bakal main HP Selena ya. Yang pastinya kita bakal pakai elementalis biar jadi mukbang ya. Sama kita pakai panggung guys ya. Nah, kita butuh butuh rune ya untuk bikin ini seperti layaknya unlimited ulti ya biar mukbang terus ya. Itu adalah rune yang kalau kita ngekill itu dia regen langsung 30% mana. Nah, yang ini guys ya, power overload ya. Jadi kita bakal bikin mage sama elementalis ya. Kalau mau tambah mukbang lagi nanti kita mungkin bisa tambahin stun juga sekalian ya. Oke, seperti biasa ya, kita pakai dulu parfum Morris ya guys ya. Nih, tidak akan lengkap hidup kalian kalau tidak pakai parfum Morris setiap hari ya. Karena ini parfum yang sangat cocok buat kalian pakai daily ya. Jadi kalian pakai sebanyak apapun tiap hari nggak bakal sayang karena harganya cuma 35.000 dan isinya banyak banget, 100 mili ya. Ini aja kayak masih banyak banget guys. Btw, kalau kalian mau beli linknya ada di description, dan kalau kalian mau top up ya langsung aja ke playstore.id pastinya. Langsung saja kita gas ke gamenya, let's go. Oke, ini kita band seperti biasa, band papale. Oke, Vale sama Wanwan ya guys ya. Kita bakal menggunakan panggung gembira ya. Ini kalau pakai panggung guys ya, kadang-kadang itu kita bisa hoki ya, kadang bisa busuk ya. Busuk tuh kalau misalnya kita dapat baris yang tengah gitu ya. Kalau hoki ya kita dapat baris yang paling belakang, itu paling enak karena panggungnya itu jarang hancur guys ya, kecuali kena lawan-lawan tertentu aja gitu ya. Kalau di tengah itu rawan banget hancur ya. Betul, ada yang main Chou 2 ya. Ada link 2 biji, ada main Harper juga. Oke, tidak masalah guys. Kita ambil Selena, mana Selena? Oh ini dia ya, anjay. Untung gak ada yang ambil guys Selena ya. Orang pada males main lele ya. Karena lele makannya tokai. Wait, panggung kita paling belakang guys. Oke, nice ya. Ini elementalis sudah ready. Ini kita jual yang gak kepake ya. Kita ambil mage. Mage ele aja guys ya. Simple aja sama stun paling ya. Mage ele stun. Ya kalau nanti misalnya ada kita dapat kristal tambahan gitu ya. Misalnya kristal immortal atau astro boleh juga kita tambahin ya. Soalnya kalau immortal itu kita udah ada si ini, Vale ya. Kalau astro kita ada nanti Lunox sama si Odette ya. Jadi tinggal nambahin, nggak perlu nambahin hero lagi gitu guys ya. Oke, ini ada inspire. Oke, angelanya bisa bintang 2 boleh. Ada blessing assassin, ini pakai dulu buat TB guys ya. Oh, dia mau bikin ini guys, Zero Titan ya. Caplok. Cepot. Nah, oke. Konten apa nih Bang Kelvin? KW ini. Dia nggak lihat apa ya? Dia nanya konten apa ini? Padahal gue udah dari sini pakai Selena panggung guys ya. Konten mukbang lah, boy. Main Titan kah? Kagak. Ya ampun. Gimana ceritanya guys ya? Kita pakai link 2 jadi Titan guys. Nah, ini kita nyari Ele ya. Jadi kita pasang Angela aja tapi yang bintang 1 aja guys ya. Yang bintang 2 soalnya ada Blessing Assassin ya. Rawan juga nanti kalau keluar assassin nggak jadi nanti kita guys ya. Nggak jadi mukbang. Go. Salah naruh gua, apa sih Angela yang enggak di panggung sebelah kanan guys ya. Jadi biar panggungnya kegebuk duluan. Harusnya menang nih kita nih, coy. Salah. Masih bisakah kita? Angela melawan Wanwan ya. Nah, gak bisa sih Wanwan sekali naik tuh. Anjay. Aduh, pelat tipis doang ini, guys. Nggak apa-apa ya. Oke, lelenya keluar lagi udah 2 ya guys ya, lele kita ya. Tinggal nyari satu lagi di bintang 2. Elementalis is ready. Yoi. Nah, langsung kita pasang saja. Belum ada hero lele-nya guys. Yaudah lah, nggak apa-apa. Kita ambil dulu ini buat TB guys ya. Lele-nya belum nyala guys. Nggak apa-apa. Kita pasang 2 ini aja, 2 Selena. Lawan kita ngegas. Sudah pada bintang 2 nih, 2 biji ya. Caplok. Caplok. Caplokannya masih geli-geli guys ya. Caplok. Oh ini kalah nih guys.
Kemarin ketemu Jazz No Limit, sekarang siapa ini? Ketemu Ustadz. Kan main Ustadz Jazz No Limit. Emang Jazz No Limit mana MC, guys? Wah, anjir, ada Winter ya, ada Glowing One. Apakah Winternya free? Winternya free, saudara-saudara. Awal yang indah ya, maknyus ya. Oke, kita ada pengaman paling nggak, guys ya. Oke, ini bisa bintang 2. Nah, ini kita kasih Lena. Rollinya bintang 2 dulu. Kita nyalain Guardian kali ya. Oh, ada sini, guys, ada Elementalis ya. Kita nyalain dong Lele-nya dong. Yes, jual ya. Kenapa Lele enaknya di panggung, guys ya? Karena kalau di panggung itu basic attack itu regen mananya tuh ada tambahan gitu, guys. Jadi lebih cepat ultinya ya. Kalau kita nyalain Ele ya, ini kita tuh kayak dua kali basic attack doang dia udah ulti lagi gitu, guys. Tuh dua caplok, tuh dua caplok. Nah, caplok lagi ya. Nah, ini kalau misalnya kita dapat rune yang power overload ya, itu sekali basic attack caplok, sekali basic attack caplok gitu ya, guys ya. Udah kayak unlimited ulti, guys ya. Duit kita 21 gold ya. Oke, buat buset. Buset, buset, buset. Udah 6 hero ini, guys ya. Bisa menang gak nih kita? Yuk. Waduh, ini apa ini? Udah ada Joy Astro, guys ya. Caplok, anjir, cocote, cocote. Pagi-pagi udah Joy Astro aja, bos. Nah, power overload ya langsung dateng, guys. Is very very good ya. Ini sih auto langsung mukbang-mukbang nih kita, guys ya. Bentar, lagi coba reset. Aduh, anjing, assassin lagi, cok. Gue berharap sih dapat WM gitu ya. WM lumayan, guys. Kalau kita ada kelebihan sinergi, kita bisa tinggal tambahin 1 WM gitu ya. Atau enggak kita bisa nyari ruby ya, sampai dapat blessing LA juga. Jadi LA-nya tetap dapat, WM-nya nyala juga gitu. Glowing One, oke. Ini kita kalau mau nyalain stun ya, kalau mau pasifnya ke Selena terus ya, ini kita misalnya pasang Chou sama Brody-nya nanti jangan di bintang 2-in, guys ya, bintang 1 aja. Jadi biar taruh depan, biar cepet mati ya, nanti pasif stunnya itu bisa ke Selena terus ya. Nah, ini kita taruh sini buat TB ya. Yuk, roll on MMM. Set, set, slow. Selena kita cepet, guys, ultinya. Caplok, oke, nggak mati. Nah, mati langsung caplok lagi, guys. Caplok. Yuk, caplok lagi. Susah nih, masih bintang 1, guys ya. Masih bintang 1, maginya baru aktif 2 ya. Damage-nya masih belum ada, guys. Ada, cuma belum sakit ya. Ini bintang 2, dapat Ele, nice. Oke, kita ngeroll lagi, guys ya. Kita cari Lele dulu deh. Oke, Ele, blessing. Blessing setun, guys. Ini bintang 2, oke. Karena bintang 3, guys ya. Caplok langsung, belum langsung mati, guys ya. Caplok lagi, caplok lagi. Caplok lagi, lihat guys ya. Unlimited mukbang boy. Unlimited mukbang boy. Caplok again and caplok again ya. Anjir, nah ini kayak gini udah enak banget, guys. The power overload, wah, stun nyala, elementalis nyala. Sudah sangat nikmat sekali ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, anak muda? Nah, ini taruh gini ya. Biar cowoknya di depan sendirian aja, lolinya agak ke belakang ya. Jadi biar cowoknya ditumbalin dulu, guys ya. Pokoknya kalau cowoknya mati, udah ntar tinggal pasif stunnya ke Lele semua, guys. Jadi enak. Yo, let's go. Nih. Caplok, hilang. Caplok lagi, caplok lagi. Ah, tuh apalagi timingnya gini pas, guys. Kalau timingnya pas ya, ini kan dimuter nih. Itunya kayak pasif stunnya nih. Pas panai penuh, dia ulti, terus muternya datang lagi, langsung ulti lagi. Ini enak banget, cok. Oh, kan? Caplok, caplok terus, boy. Oke, Fatbox ada apa nih, guys? Ada Astro, coy. Ini kalau dapet Astro, gaskan gak sih, guys? Gaskan gak sih? Gaskan gak sih? Dapet Astro, let's go, ya. Kita tinggal nyari Lunox ya, guys, ya. Lunox buat Ele-nya, maginya Odette. Nah, udah. Jadi kita nggak perlu tambahan hero Astro lainnya, ya. Udah jadi 3 Astro, cukup lah 3 Astro, guys. Buat lifesteal sama tambahan damage, ya. Oh, Lunox-nya udah ada, ya. Langsung bisa kita gaskan, guys. Nah, ini nggak usah. Kita bisa langsung jadiin 4 mage, ya. Nah, udah aktif ya 4 mage, ya. Nah, ini udah sakit nih kayak gini nih, guys ya. 4 mage, Ele nyala ya. Ele nyala 3 lah hitungannya nih. Astro, setun. Ini udah bisa mukbang-mukbang kita, guys. Yuk. Langsung. Selena. Mukbang. Ayo, caplok. Caplok. Caplok lagi, caplok lagi. Nah. Caplok lagi, caplok lagi. Caplok lagi, caplok lagi. Gatot. Caplok lagi. Oh, nggak langsung mati dia, guys. Kurang damage, sabar ya. Masih bintang 2, malu aja, guys ya. Kalau udah bintang 3 baru ini, nikmat banget, guys. Bintang 3, magenya 6 ya. Nah, ini udah enak banget, coy. Cowok ngapain gua ambil, guys? Cowoknya bintang 1 aja, guys. Nggak perlu bintang 2 ya, karena rugi, guys ya. Kalau cowoknya bintang 2, makin cowoknya susah dibunuh ya, makin rugi kita, guys. Karena nanti cowoknya bakal makan pasif stunnya, ulti-ulti juga gitu, rugi kita, coy. Ayo, let's go. Caplok.
Caplok lagi. Gila boy, serasa easy peasy baby lemon squeezy gitu ya. Ketika sudah terset up seperti ini guys, nikmat mana lagi yang kau dustakan anak muda ya. Mukbang lele, widih ada elemental codex nih guys. Ini sih bisa sakit sih nih, bisa sakit banget ya. Soalnya setiap ulti kita bakal nambah 100 magic attack guys. Nah soalnya kalau ulti berkali-kali ya, ini nambahnya bisa gede banget. Dikaliin persenan kita ya, kekurangan 3 lagi ya. Ini PR kita tinggal apa? Tinggal ngeroll aja nyari lelenya sampai bintang 3 ya. Ada concentrate energy, ada winter lagi guys. Nah, kita concentrate aja ya buat lifestyle. Taridor aja, nyambil boleh. Kita fokus nyari lelenya guys ya. Sampai jadi bintang 3 ya, baru kita up level. Ini jual aja lah. Oh, ini bisa bintang 2, oke. Nanti kalau ada lebihan lagi juga mungkin kita bisa ngaktifin ini sekalian. Lele, caplok. Caplok hilang. Hah? Ini lagi. Caplok lagi. Oh, terselamatkan. Nggak langsung hilang tadi ya. Terselamatkan sama Rose Gold dia. Oh anjing, udah sekarang sisa 2 deh cok. Kita cari lagi Selena ya guys ya. Oke, Kagura boleh bintang 2. Ini kita pasang Kagura dulu deh ya. Yang udah bintang 2, kasih Kagura. Lelenya masih ada 10 guys ya. Masih banyak. Let's go. Caplok. Anjing ini bang nih. Caplok. Penuh lagi darahnya. Caplok lagi. This is lele mukbang. Lele mukbang. Kesi dia tahu, caplok again. Dih, gila boy. Hah? Caplok lagi. Kita siram dulu dia guys ya. Gak ada scary-scary-nya. Joy itu mendekat-mendekat ke lele guys. Gak takut dicaplok lele apa dia. Oke yuk. Nah, nice. Ini jual dulu deh. Fokus ke Selena dulu deh guys ya. Biar cepet jadi nih, kurang 2 lagi guys. Sisa 8 Selenanya guys ya. Yuk, let's go. Caplok. Caplok. Ada Gatot, tidak takut. Kita caplok semuanya guys ya. This is lele mukbang bos. Nggak ada scary-scary-nya lo ya. Satisfying banget guys ya. Hero apapun kita caplok guys. Wih, slot, dapet slot kita coy. Buset, mantap sekali guys ya. Wah, ini cepet nih kita jadinya nih guys. Kita bisa jadiin ele dulu boleh, mage dulu boleh ya. Mungkin ele dulu karena kita dapet basingnya ele guys ya. Ini kita udah bisa 6 ele sih. Sisa 11 elenanya ya. Wih, dapet lagi, satu lagi, one more. Aduh, belum dikasih guys. Nah, ini kalau gue jadiin 6 ele tapi magenya jadi 3 nih. Gak apa-apa lah ya. Yuk, sampai dapet Selena kita tinggal up level aja guys ya. Oke, boleh kasih Louis deh itemnya. Caplok, langsung hilang guys. Dua. Caplok lagi, hilang lagi. Oke, nggak langsung hilang. Mampus. Lunoxnya mati guys ya. Nggak ada scary-scary-nya lo ya. Nyurunin gua dari panggung. Nah, lele kita sudah bintang 3 guys. Lele 4 sinergi nih. Abis ini kita tinggal up level aja ya. Jadiin magenya 6 ya. Kita lihat guys ya. Ini itunya dia, lelenya ini damage-nya 6200 plus 2900 ya. Berarti sekitar 8000 damage-nya ya. Cuma kita tiap kita ulti itu dia damage-nya naik guys ya. Karena on yang elemental codex itu. Kenapa makin sakit? Wah, akhirnya bintang 3 guys. Kita lihat. Kali caplok, hilang juga guys ya. Caplok hilang. Aduh anjing, uset lawannya bintang 3 guys. Ngeri banget boy. Hilang gak nih? Wow, hilang guys. Cuma terselamatkan sama ini dia cok. Terselamatkan sama Rose Gold ya. Harusnya langsung mati tuh guys lawannya guys. Lawan bintang 3 ya, jadi abu cok. Nah ini kita udah bisa up level lagi ya. Nah ini makin sakit guys ya, 4 mage. Nih lihat ya, kalau mage itu dia naikinnya bukan kayak magic attack ya. Jadi kalau di angkanya itu misalnya berapa itu nggak kelihatan. Tapi naiknya tuh di damage-nya nanti ya. Jadi kayak misalnya di angka ini 6000, nanti damage yang masuk ke musuhnya bisa lebih dari 6000 guys gitu. Soalnya beda ya, magic damage sama magic power gitu ya. Kalau magic power itu yang nanti bakal kelihatan di angkanya gitu ya. Di angka skillnya itu ntar bakal naik gitu. Wih, ada konsentrat lagi guys. Ini ada buku. Doi, kita kasih buku deh, boleh deh. Oke, ini bintang 2 ya. Pasang ini aja dulu. Valen boleh kita kasih item ya guys ya. Kasih apa ya? Konsentrat sama ini deh. Oke, kita lihat ya. Ini 6200 plus 2900 guys ya. Kita lihat, sekali caplok. Nah, pokoknya dia pakai skill. Ini kita bakal nambah lagi guys ya. Caplok lagi ya.
Tuh, jadi 6.000 plus 6.000 guys ya. Ya dari 6.200 plusnya 2.900 jadi sampai 6.000 plus 6.000 guys ya. Kalian bayangin ya. Tuh. Jadi 6.200 plus 7.200 berarti total berapa tuh? 13.500-an guys ya. Ya padahal kalau kita lihat ya, itu tulisannya cuman naikin 100 magic power ya per sekali skill. Tapi karena itu dikaliin lagi sama persenan magic attack yang persen ya. Jadi nambahnya tuh gede banget gitu ya. Kelihatannya kayak kecil nambahnya 100 magic power gitu. Padahal tuh gede banget guys, 100 magic power. Karena diperkaliin sama magic attack-nya dia berapa persen gitu ya. Jadi 100 magic power tuh terhitung gede banget guys. Apalagi ultinya sering ya. Ini Owen bintang 3-nya megang penurun karir lagi nih. Enggak ada scary-scary-nya dia. Tapi kita sekali caplok hilang guys. Nah, kan kemudian nih kita lihat akainya. Tuh, langsung hilang ya guys ya. Nah. Ini harusnya semua hero apapun nih yang udah dicaplok tuh langsung hilang nih guys. Nah, Wawan, kecuali Wawan ya, karena Mega Rose Gold nih. Caplok, kita lihat. Caplok, kan? Ini tertolong Rose Gold ya guys ya. Nggak ada Rose Gold, langsung hilang sekejap itu guys tuh. 6.200 plus 8.400 ya. Gila, tuh 14.000 lebih guys ya. Ini kita mesti dapat ini ya. Mesti dapat slot kalau mau jadi 6 AG guys. Slot kita udah dapat ya, cok. Wah, anjay gurinja ya guys. Nggak jadi 6 AG dong nih. Kecuali kita dapat kristal lah ya. Kalau kristal bisa, dapat kristal ele atau kristal mage ya. Tapi 4 mage pun udah sakit banget guys. Let's go. Caplok hilang. Caplok lagi. Let's go mukbang, oke. Ketolong winter ya guys ya. Rupanya hero apapun gak bakal ada yang selamat guys, kecuali lu tertolong sama Winter ya atau enggak Rose Gold ya. Kalau udah begini damage ya guys ya. Wuh, hero bintang 3 apapun kita caplok lenyap guys. Oke. Ada mage guys. Please please mage buat gua please please jangan diambil. Please please please. Alhamdulillah hero bil alamin. 6 mage aja. Ini makin haram jadah guys damage ya guys. Udah sini tidak ada yang luput lagi dari cengkraman lele kita guys ya. Oke, kita kasih Loi aja ya magenya guys. Dikasih Palen dah. Wah, ini OP banget nih lele kita guys ya. Udah di panggung unlimited ulti ya. Pakai Astro, pakai Elemental Codex. Buh. Lihat nih ya. Kayak bintang 3 guys. Kita lihat. Caplok langsung hilang ya. Jilong ya. Siapa lagi mau kita caplok? Wawan. Dar, ketolong Rose Gold again ya. Anjir nih pakai Rose Gold sih guys. Kalau nggak ada Rose Gold udah langsung lenyap sekejap itu. Kita ngerol aja lagi ya. Walaupun sebenarnya kita tinggal AFK pun udah auto win ini guys. Bintang 2, oke. Ini ngeri sih guys, sumpah sih. Ini kalau lu main combo-combo biasa tuh udah ketemu 1-1 punya penurun karir ya. Bintang 3 tuh ngeri banget udah guys. Tapi lawan kita pakai combo ini guys ya, terlihat sangat mudah guys ya. Wah, ini monyet lagi. Aduh anjing. Monyet langsung pergi ke sini, cok. Caplok lagi. Woi, gatote. Enggak ada scary-scary-nya lu, Tot. Lawan combo begini terlihat sangat mudah ya, guys ya. Karena lelenya kita yang terlalu OP, guys. Bukan lawannya yang gampang ini. Lawan kombonya bagus, guys. Cuma lele kita yang udah terlalu OP ini, guys. Bisa bintang 3 nih kayaknya. Gua lihat ya, 6mm 6k dia ini udah jadi banget ini kombonya dia nih. Pegang buset jilongnya penurun karir juga, guys. Kita lihat ya. Kita seberapa cepat kita bunuh lotnya, guys ya. Caplok lagi. Nah, ya, kita udah kelar, guys ya. Tuh, secepat itu ya musuhnya masih pada berusaha membunuh Lord guys. Nah, itu baru kelar. Jedanya berapa detik guys? Ya lama itu, cok. Saking kita OP-nya segitu guys ya. Se-OP itu guys. Selena kita caplokannya sangat luar biasa dahsyat ya. Tuh, ini bintang 2, oke. Nah, kita habisin aja duitnya lah guys ya. Dijual aja. Masuk konten niche. Gax. Tuh, lihat lawannya udah ngeri banget ini guys. Wah, anjung jilongnya. Pelikir sini guys. Jangan sampai turun. Nah, nggak ada scary-scary-nya jilong ya. Ah, sini. Caplok. Caplok. Oh, ganti sekarang dia pakai winter, guys. Anjing. Caplok. Gila, boy. Udah diturunin karir damage tetap, guys. Enggak nahan dia, guys ya. Wih, bisa bintang 3. Aduh anjing, goblok ke refresh tolong. Tahan gua se ini, guys ya. Reflek gitu, cok. Reflek mencet refresh anjing. Padahal gua udah lihat positioning gini aja, guys ya. Biar jilongnya flickernya ke sini nih, ke pojok ya. Kita buka satu slot biar enggak langsung ngincer ini kita, cok. Nah, kan jilongnya ke situ ya. Tuh, caplok. Hilang langsung jilong ya. Akai, ada shield-nya hilang, guys. Sumpah ini hero apapun kita telan hilang, guys. Lihat tuh. Ketolong winter, guys.
hilang. Hero apapun hilang guys ya, Uzusa 2 dari dia guys. Ini bukan lawannya yang jelek kombonya guys ya. Lawannya udah jadi banget ini cok. Tapi terlihat sangat mudah ya, karena kita pakai Lele yang super OP cok. Hilongnya bintang 3 juga cok ini. Hilong bintang 3, Wawan bintang 3, megang penurun karya ya. Kurang gacor apa lagi nih guys ya. Tuh powernya gedean dia 224 ya. Terlihat sangat mudah sama Lele kita guys. Oke, dia lagi pusing positioning ya. Kecuek aja guys, gini aja ya. Kurang OP apa lagi nih Lele. Oke, dia positioning, berusaha nutupin semuanya tapi nggak ngaruh guys. Lihat ya. Caplok. Caplok. Langsung hilang tuh. Jilong bintang 3 lenyap ya seketika ya guys ya. Anjing. Diturunin dari panggung bajingan. Enggak ada scare-scare-nya lu. Gua caplok semua. Gua caplok. Gua caplok gue diturunin karirnya. Tidak masalah. Ah, langsung pakai winter ya. Caplok lagi. Ah, this is what I'm talking about baby ya. Selena Unlimited Mukbang ini terlalu OP ya. Lawan yang udah se-OP itu aja ya, terlihat sangat mudah guys ya. Dari powernya jauh gedean dia guys ya, 233 ya. Dia bintang 3-nya juga ada 5 hero ya. Kita cuman bintang 3-nya Selena doang ya. Tapi emang Selena kita terlalu OP ya. Rune juga kita dapat bagus ya, power overload. Astro-nya nyala ya. Terus elemental codex-nya itu yang bikin sakit banget ultinya guys ya. Jadi makin banyak dia ulti, makin sakit damage-nya gitu ya. Makanya kayak lu bintang 3 apapun sekali caplok hilang ya. Oke ya, jadi sekian dulu video gue kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Kalau kalian dari kesan-kesan kamu lain, komentarnya di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Dan stay playing, stay with Kelvin Gaming.